Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku nak sembang penipu lara tentang satu filem ataupun satu telefilm yang bertajuk Melur versus Raja Wali. Arahan Al Jafri Yusof. Dan impresi keseluruhan aku terhadap filem ni adalah ianya adalah sebuah filem yang mudah ditonton dan tidak terlalu sukar untuk difahami. Lapisan cerita yang tidak terlalu dinamik dan tidak terlalu memuncak dalam cuba menyampaikan, menceritakan perihal dunia kehidupan anak-anak di sekolah berasrama penuh. Okey, itu secara keseluruhan impression aku. Okey, struktur penceritaan. Aku akan jawab beberapa soalan yang mana aku rasa soalan ni soalan paling penting lah dalam sebuah struktur, iaitu cerita ni adalah cerita siapa, kemudian apa yang watak ingin capai, kemudian apa yang akan menghalang watak, dan akhir sekali apa akan berlaku kalau watak ni gagal. Okay, so aku akan jawab satu persatu persoalan ni, di mana cerita ni cerita siapa? Siapakah watak utama dalam filem ini? Okey, filem ini watak utamanya diberi nama Azlan. Okey, Azlan adalah seorang anak lelaki yang kematian bapanya, dan sebelum ni dia bersekolah di Amerika, dan dia dibawa pulang ke Malaysia bersama ibunya dan dimasukkan ke sekolah berasrama penuh. Okey. So ini cerita ni adalah cerita Azlan. Okey, apa kena mengena Azlan dengan Melur dan versus Raja Wali, ya? Pelik, eh? Okey. So apa yang Azlan hendak capai? So dalam apa yang hendak dicapai ni, dia ada dari something yang aku perlu share, iaitu matlamat yang hendak dicapai. Okey, so matlamat ni aku bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu satu matlamat profesional, kedua adalah matlamat peribadi, personal, dalaman, dan ketiga adalah matlamat luaran. Jadi matlamat profesional bagi Azlan adalah dia perlu membantu Sheikh akan barunya di asrama penuh tersebut untuk lulus mata pelajaran AdMats. Kemudian dia hendak membantu Todak mendapatkan awek yang disukainya, dan kemudian membantu Malik untuk menyusup masuk ke dalam asrama perempuan. Dan asrama perempuan ni diberi nama Melur. Jadi dalam filem ni dia tak ada matlamat profesional, dia tiada matlamat dalaman bagi akulah. Kerana aku dah tengok filem ni banyak kali, jadi aku rasa keseluruhannya adalah keseronokan anak-anak di asrama penuh, remaja kita panggil, remaja yang hanya mahukan keseronokan. Jadi keseronokan ni biasanya dikaitkan dengan matlamat luaran. Jadi dia tiada matlamat dalaman dan matlamat profesional. Mungkin ada, iaitu satunya iaitu dia nak dalaman lah bagi aku. Dia nak mengurat seorang awek bernama Hana yang dilakonkan oleh Sharifah Amani, yang menjadi awek paling cantik di asrama Melur, the number one girl in asrama Melur. Jadi mungkin itu adalah matlamat dalaman untuk Azlan. Seterusnya, siapa yang ingin menghalang Azlan? Okay, dari cuba daripada mencapai tiga matlamat yang aku sebut tadi tu, eh. Jadi dalam cerita ni dia tiada siapa-siapa pun yang nak menghalang dia dari mencapai apa yang dia nak buat. Okay, kerana seperti remaja sekolah lain, mereka hanya nakkan pengalaman yang berbeza dalam kehidupan harian dan menikmati keseronokan alam remaja. Dan ada kala mungkin si Adam yang menjadi balaci pada Sheikh
yang merasakan dia handsome tu yang menjadi penghalang. Tapi aku rasa itu pun very very subtle, dia tak kuat. So aku slash Adam as a penghalang untuk Azlan mencapai matlamat dia. So jadi yang tiga soalan telah aku jawab. So sekarang ni apa akan jadi kalau Azlan gagal? Jadi kalau dia gagal, satu hukuman yang akan diterima adalah dia akan digantung sekolah dan rakan-rakannya juga akan menerima nasib yang sama. Jadi itulah struktur penceritaan bagi filem Melur versus Raja Wali yang bagi aku dia sangat-sangat simple, tapi dia memberi kesan kalau kau melihat secara mendalam struktur penceritaan yang dibangunkan oleh Al-Jafri Yusof ni.